Hakone adalah daerah pariwisata Jepang yang sangat cantik dan banyak dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Tak heran toilet umum pun tidak sedikit dibangun di sana dan ada toilet yang menempelkan logo gambar dilarang memancing. Logo dilarang memancing di dalam toilet menjadi perhatian banyak orang yang ke sana. Dijejerkan bersama logo lain seperti dilarang merokok di dalam toilet, dilarang membawa pulang toilet paper yang tersedia di sana dan logo lainnya. Namun logo dilarang memancing di dalam toilet jadi penasaran bagi banyak orang. Memang Hakone ada danaunya pula dan orang terkadang memancing di sana. Namun tentu memancing tidak di dalam toilet. Iya, memang sengaja kami membuat gambar dilarang memancing di dalam toilet itu maksudnya hanya untuk membuat orang yang melihatnya tertawa saja, ungkap seorang petugas asosiasi pariwisata Hakone yang membuat gambar tersebut memasangnya di toilet di Hakone. Ternyata logo aneh tersebut sudah dipasang menurutnya sejak tahun 2016 dan menarik perhatian banyak orang termasuk orang asing yang berkunjung ke Hakone.